Hai guys, selamat datang di YouTube Bamsud Channel. Ikuti terus, pasti seru. Yang bisa dibeli oleh siapapun dengan mudah ditanam dan menghasilkan produksi buah-buahan. Jadi ini dijualnya di mana? Ada di Putanimar, di Putani Square Garden. Nah, ini buah apa nih? Nah, ini cabai hias. Oh. Jadi cabai hias, cabai tapi untuk hiasan. Jadi tetap pada suka warna-warni. Nah, kemudian kalau ini si supaya kalian ini makannya seperti part pudding. Jadi kalau makan bukan porsi, manis sekali. Ukurannya enggak terlalu gede. Jadi satu orang satu buah. Boleh nih, kita boleh enggak? Boleh, nanti bagi ya. Bawa aja. Kemudian ini yang baru kami launching kemarin 9G. Ini sudah 9 ton per hektar lapangan untuk tahan kering tanpa air, tanpa irigasi. Bisa beras tanpa air? Bisa. Kalau ini baru yang dikasih pantai 12 ton per hektar. Ini kemarin ini gabah. Ya, nasinya pulen enggak? Pulen. Pulen. Jadi ini 12 ton per hektar dan sudah dipanen 2 kali oleh Pak Presiden. Jadi sudah teruji. Sudah dipraktekkan di 26 provinsi. Nah, ini mie dari jagung. Hah? Mie dari jagung. Mie dari jagung. Mie dari jagung. Kita punya pabrik sendiri. Dan kemudian ini bang, ini beras dari ini beras. Oh, ini udah dapat nih. Beras udah dapat kan. Nah, sekarang ada lagi beras buat jagung. Ini beras jagung rasa rawon. Hah? Ini beras jagung rasa soto ayam. Ini sudah kita produksi semua. Ini sudah. Ini boleh nih kita ambil dalam jumlah banyak gitu. Boleh. Jalan di MPR kampung ini. Oh iya, betul. Iya. Jadi sop dari MPR juga. Nah, okay. Kemudian ini biskuit dari kepala lele. Ini TNI gimana yang sekarang itu menggunakan TNI karena batu ini kan di hutan proteinnya tinggi ya. Tinggi, nah. Kalsiumnya tinggi. Kalsium ya. Kalsium dan protein. Kemudian lagi apa nih? Tempe dari rumput laut. Ya, jadi sekarang itu sudah enggak perlu lagi mudah-mudahan dari kedelai sebagainya. Jadi kalau kedelai harganya baik-baik kita punya alternatif lain. Ada tempe, alternatif lain. Kemudian spirulina. Nah, kalau ini beras glikemik rendah. Jadi beras kalori rendah. Glikemik rendah glikemik. Sudah diukur semua. Kalau ini untuk lebih ini apa nih? Ini minuman biasa yogurt sehat. Rosella dari Rosella. Kalau ini di Sumatera Utara itu orang itu makan daun terbangun. Daun terbangun. Sirih. Ya. Asinya supaya besar. Terus ini. Ya. Nah, oleh karena IPB mengkaji. Inovasi-inovasi IPB. Yang kekurangan cuma satu, kalau ini sebar di isu apa di Alfama, ya. di ruang publik yang makin masif ya, ini sebagus ya. Betul, belum ya, belum masalah ya. Sebaiknya di kita dengan Indomaret baru perjanjian untuk pepaya Kalina. Oh. Dan kami punya toko sendiri di Kokas ada di. Oh, ada Kokas. Ada Serambi Botani itu milik IPB. Isinya produk IPB semua. Ya mesti kolaborasi. Ya kolaborasi. Nah sekarang kita dengan cara Pokpan di Freshmart, Prima Freshmart juga lagi buka. Ini untuk asiasi dalam bentuk teh, dalam bentuk pil, dalam bentuk apa namanya? Sekarang mie instan. Mie instan untuk ibu-ibu melahirkan. Supaya apa, dari jagung tadi? Bukan dari daun terbangun. Itu di Sumatera daunnya ada di Sumatera Utara. Kalau orang itu makan pahit pak. Sekarang dibuat aneka macam-macam. Nah kalau ini minyak. Ini gula dari kulit jagung, kulit singkong. Okay. Jadi kulit, sekarang gula itu jangan mikir dari tepung, itu gula masa lalu. Jadi sekarang kulit singkong? Kulit singkong. Manis? Manis. Gula dari kulit singkong. Gula yang manis. Kulit singkong, bukan daun singkong. Bukan singkong, kulit singkong. Sekarang gula dari sawit. Kalau ini minuman anti gula. Diabetes. Ini juga. Ini rasanya apa ini? Itu rasanya, ini bukan wine ya. Apa? Ini rasanya kayak sirup aja. Oh. Manis enak. Tapi nggak ada sama sekali gula. Muara gula. Ini juga sedap. Minuman anti gula. Jadi kita banyak minuman sehat yang kita buat itu. Termasuk ini kesehatan ya. Permen ini permen untuk COVID ini. Oh. Permen dari kayu putih, kopi, anti-COVID. Kemudian ini sambiloto, ini herbal-herbal banyak sekali.
madu-madu herba-herba kita. Ini madu. Ya. Jadi ini madu kuat nih, madu kuat. Sambiloto, asam urat, semua ada semua di sini. Ya. Nah, kemudian kalau ini bagian untuk kosmetik. Dari rumput laut semua itu. Dari pomade bedak ya, semua dari kosmetik dari rumput laut semua. Kemudian ini kalau ini pakan-pakan sapi, pakan sapi, biskuit. Jadi papi. ini yang menghasilkan istrinya Pak Didi Rahbini. Bu Yuli. Pak Didi Rahbini itu kan istrinya di sini dosen. Nah, dia yang biskuit biskuit dari apa, Pak? Dari ekstrak banyak rumput-rumputan wafer fit. Ini dari ya dari ini dari apa namanya? Dari rumput-rumputan. Rumput yang padatkan, dipadatkan dan ada konsentrat tertentu supaya bergizi. Kalau ini adalah kepiting, apartemen kepiting. Jadi satu locker itu satu kepiting ini. Ini ada barcode ya. Jadi kita produksi kepiting itu traceable di mana-mana. Ini nih miniaturnya. Miniaturnya ini. Kita ada di Ancol, sudah kita produksi. Kemudian ini untuk alat-alat perikanan supaya tumbuh, kita punya traktor. Satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia punya satelit hanya IPB. Masa? Ini satelit sendiri kita. Oh. India yang launching. Yeah, jadi yeah. IPB dengan 8 dulu. 8. Sebelum ke print. Jadi yeah. Satelitnya satu untuk pangan kita. Nah, kemudian. Nah, ini apa nih alat-alat ini? Perang. Nah, ini sebelum ini dulu. Ini siapa? Itu Invent Pro. Ini adalah untuk PCR. Jadi PCR itu sebenarnya bisa lebih murah 25% dari harga. Kalau harga ya, sekarang 100, ini bisa 25.000. Jadi komponen-komponen PCR itu bisa diproduksi dalam negeri. Ini saya kasih ke Mas Bapak Budi. Belum lama diproduksi ya? Sekarang bentuknya apa PCR? Bentuknya apa? Bentuknya ini, enzim. Oh, cara mengetahuinya? Cara jadi enzim sekarang itu untuk tes PCR ya kan? Iya, tes PCR. Alatnya itu, regennya itu. Kan selama ini impor semua. Kalau regen ini nanti regennya. Ini impor. Nah, sekarang kita sudah punya alat baru lagi, alat untuk deteksi. Jadi kalau habis divaksin, Pak Jafar, bisa dites berapa antibodi. Antibodi yang ya. Itu pakai apa? Pakai alatnya kita sudah kita produksi sudah. Nah, kemudian ini semua untuk ini helm yang dari limbah sawit ini. Ini. Iya. Helm apa? Limbah sawit. Jadi helm. Jadi ini helm ini sudah. Limbah sawitnya apa nih? Seratnya. Batang. Ini batang. Dari tandan kosong. Oh, tandan kosong. Tandan kosongnya itu. Nah, sekarang cangkar namanya. Helmnya banyak cangkar. Nih. Cangkar. Ini helm. Gue ya. Ini helm-helmnya tuh. Ya. Sepeda. Aduh, ini cocok nih di ini nih. Sepeda. Enteng lagi. Sepeda. Sepeda. Ini limbah. SNI semua. Iya, limbah. Jadi ini tempatnya melekat. Ini helm ramah lingkungan, Bu. Tempat melekatnya itu ya gantung-gantung itu yang cangkar namanya. Helm ramah lingkungan. Helm ramah lingkungan. Cangkar namanya. Jadi ini foto ya. Iya. Kemudian nah ini rompi anti peluru kecil. Nah, lalu baca peluru. Ini untuk tahan kaliber berapa? Kaliber sudah dites dengan 9 mili pindad ya untuk jarak 50 meter dengan berapa itu saya lupa itu ya. Nah, kemarin Pak Kapolri ke sini minta untuk di apa? Diringankan. Bahannya dari apa, Pak Retor? Dari limbah sawit. Oh, ini limbah sawit juga. Limbah sawit luar biasa. Ya, jadi nyangkut di salah satu ini. Iya. Enggak mental, Pak. Ini karena ini mental. Seperti fiber. Oh, bukan nancep gitu, Pak. Mental ya. Mental. Jadi ya, nah kemudian sekarang kita sudah hasilkan juga pelapis pesawat tempur anti radar dari kulit udang. Oh, bukan kentang, udang ya? Bukan udang, kulit udang. Jadi itu kitosannya itu bisa untuk pelapis jadi, pesawat. Pelapis anti radar dari kulit udang. Berapa ribu udang di situ? Lalu makanya, jadi sekarang itu kita itu sudah banyak produksi untuk bayi material. Gitu. Dari sawit juga? Dari sawit juga semua. Dan ramah lingkungan dan lebih enteng. SNI sama sudah SNI juga sama. Sini harganya juga sama. Ini harga sama. Iya. Harga sama. Sama. Iya. Betul. Jadi sekarang kita punya gue nih. Dan jangan lupa ini hancur ini. Beda dengan plastik tidak hancur. Iya. Ya. Kalau ya. Betul. Bedanya. Bedanya luar biasa. Oke. Jadi Prof. Gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih jalan ya. Terima kasih banyak. Om di ini ya. Iya. Ada pemimpin yang paling pertama. Bro and Sis, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan terima kasih sudah menonton di channel ini. Salam, sampai jumpa lagi.